Ya, itu mungkin mengenai waktu ya teman-teman. Waktu Indonesia dengan Malaysia itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Mungkin khususnya untuk Jawa gitu ya, ada sedikit waktu. Nah, yo momen, kembali lagi bersama saya Rian Dai. Oke kawan, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu, dan yang punya utang semoga segera lunas utangnya, yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan. Amin. Hei kawan, buat kalian yang baru bergabung channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya kawan. Ada Facebook, IG dan TikTok. Hei kawan, jadi video kali ini saya akan membahas sebuah video, yaitu perbedaan waktu dan suasana Indonesia dengan Malaysia kawan. Karena jamnya dengan Kuala Lumpur dan Jakarta khususnya itu berbeda kawan. Jangankan Jakarta sama Kuala Lumpur, kadang-kadang juga kampung saya dengan di NTB, NTT itu waktunya juga berbeda beberapa detik kawan. Apalagi ini beda negara kawan. Bisa baru waktu. Nah kalau di Malaysia jam 7 itu masih gelap kawan, tapi di sini di Indonesia udah terang kawan, jam 6 itu. Nah kita bakalan simak perbedaan waktu dan suasana Indonesia dengan Malaysia. Kita simak bersama-sama. Oke, kita simak kawan. Welcome, selamat datang di NCN Channel. Tak ada jenis kawan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kembali lagi ketemu dengan saya Ian di sini ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini alhamdulillah baru sholat subuh ya. Dan saya akan sedikit apa ya? Sedikit berbagi informasi atau mungkin ada sharing-sharing sesuatu yaitu tentang Malaysia ini ya. Yang mungkin salah satu dari kalian belum pernah mengetahui. Terbesar sebenarnya kawan. Tahu ya teman-teman ya. Mungkin sedikit berguna. Oke. Okay. Yaitu mungkin mengenai waktu ya teman-teman. Waktu Indonesia dengan Malaysia itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Mungkin khususnya untuk Jawa gitu ya. Ada sedikit waktu. Satu jam gitu ya teman-teman. Indonesia dengan Malaysia itu ada selisih waktu satu jam. Nah itu mungkin mengenai sholat gitu ya. Sholat itu sembahyang di subuh untuk waktu Malaysia itu sekitar jam 6. Jadi waktu subuhnya itu jam 6. Kalau mungkin ya bisa mungkin jam 5 kurang gitu ya. Terus waktu duhur, sholat duhur itu kalau di sini itu jam satu lebih sedikit. Waktu asar itu jam 4 lebih sedikit, mungkin jam 4.25 gitu ya. Waktu maghrib itu sekitar jam 7 lebih. Dan waktu isya itu sekitar jam 8 lebih gitu. Jadi mungkin itu sedikit perbedaan. Betul, betul. Waktu gitu ya, perbedaan waktu khususnya untuk Jawa gitu ya. Untuk Indonesia yang di Jawa, karena saya orang Jawa gitu. Ada sedikit perbedaan. Dan yang kedua itu suasana teman-teman. Suasana bisa terlihat pasti beda. Suasana di pagi hari dengan petang hari itu Indonesia dan Malaysia memang ada sedikit beda gitu ya. Inilah ini waktu jam 6 teman-teman. Ini jam 6 lebih sedikit ya. Alhamdulillah lepas sembahyang subuh. Jadi di sini masih benar-benar gelap teman-teman. Seperti ini. Bisa terlihat sedikit gelap. Bukan sedikit, tapi memang banyak gelap kalau pukul 6 pagi itu ya. Tapi kalau di kampungku, khususnya di Jawa, kalau jam 6 itu sudah benar-benar apa ya, matahari itu benar-benar sudah terang. Untuk matahari, kawan. Menampakkan diri sudah terang gitu ya. Dan di sini masih gelap gitu lah, sedikit perbedaannya itu. Dan mungkin untuk waktu petang atau waktu sore hari ya teman-teman. Di sini itu kalau pukul 7, khususnya jam 7 ya. Jam 7 itu masih benar-benar terang. Masih seperti siang gitu ya. Tapi kalau mungkin di Jawa jam 7 itu udah gelap gulita dan mungkin udah di dalam rumah gitu ya. Kalau di sini alhamdulillah itu
kalau jam 7 itu masih benar-benar siap mobil kawan. Mungkin memang perbedaannya waktu memang 1 jam selisihnya, tapi kalau suasananya itu lain, memang agak lain gitu. Pagi hari dengan di siang hari, apa di sore hari pun memang benar-benar lain. Video-video dari saya mungkin bisa berguna. Semoga saja itu bermanfaat ya, untuk dari awal atau sharingnya yang teman-teman belum tahu biar jadi tahu gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kamu kawan. Subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sampai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya gitu ya. Apabila teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa like nya, oke. Dan jangan lupa untuk komen-komennya, saran-sarannya, masukan-masukannya agar saya tidak apa yang maksudnya agar saya itu bisa lebih berkembang, lebih baik lagi gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung dan selalu stay tune di channel, saya hanya bisa mendoakan semoga rezeki kalian lancar selalu dan sehat selalu gitu ya. Amin. Oke. Dan mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar selalu. Ini dibuat bulan puasa tahun. Amin. Allahumma amin untuk modal kita nanti di akhirat. Oke. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah perbedaan suasana dan waktu antara Indonesia dan Malaysia kawan, dan ternyata duluan Malaysia kawan. Nah ini yang saya yang unik itu jam 6 di Malaysia itu masih gelap kawan, di sini kayaknya jam 5 jam 6, makanya jam 6 itu waktu mulai adzan itu rata-rata kurang lebih jam 6 lah di Malaysia kawan. Jadi karena masih gelap kawan, tapi di Indonesia adzan itu jam 5 kurang, jam 5 lebih kadang. Itu tergantung apa namanya arah bulan kawan, bulan atau matahari ya lupa sekarang. Jadi itu, jadi jam 5 itu, jam 6 itu di Indonesia udah cerah kawan, udah muncul matahari kawan. Beda dengan di Malaysia kawan. Dan itu bedanya jam 1 jam dengan Indonesia. Wow, padahal deket ya. Tapi lumayan juga. Hampir 1 jam kawan lah, kurang lebih 1 jam perbedaan. Kalau sama Saudi, Indonesia itu 4 jaman bedanya kawan. Nah, gimana? Inilah perbedaan waktu dan suasana Indonesia dengan Malaysia kawan. Nah, mungkin videonya sampai sini dulu kawan, dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya kawan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi subscribe channel ini biar kalian bagi, dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bagi. Oke, bye bye.